Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la qawla wa la quwata illa billah. Lain syakartum la asidannakum wa in kafartum ila asabila syarih. Sahabat semua dimanapun Anda berada, tentu saja kita telah melewati bulan Ramadan, bulan yang suci, dan kita sudah melewati hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri 1423. Tentu saja kita berharap senantiasa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah nikmat kesehatan, keselamatan baik jasmani maupun rohani. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, pemimpin kita, guru kita, sang penjelas sejati dan Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semua, tentu saja pada kesempatan yang berbahagia ini, pada minggu-minggu terakhir ini kita mendapatkan sebuah kabar tentang sebuah negara kita digoncang oleh isu dan lain sebagainya sebagai rasa prihatin sebagai bangsa yang berdaulat. Undang-Undang Dasar tahun 1945 menegaskan bahwa negara kita mendukung kemerdekaan seluruh bangsa. Hari ini kita mendengar ada sahabat kita, saudara kita, seiman, yaitu di Palestina, sedang menghadapi sebuah prahara, sebuah kompleks dengan bangsa Israel. Tentu saja, sebab itu bangsa Indonesia mempunyai sejarah yang dekat dengan Palestina. Seorang tokoh masyarakat, saudagar Palestina yang pertama sekali mengatakan mengucapkan kemerdekaan pada negara Indonesia. Oleh sebab itu kita bangsa masyarakat Indonesia kita tidak bisa berjuang menggunakan senjata, kita tidak bisa berjuang menghantam pasukan dan lain sebagainya, tetapi kita bisa berjuang tentang kemanusiaan. Kita bisa berbagi kemanusiaan sesama dengan bangsa dan negara yang lain. Saat ini di Palestina sedang porak-poranda, tentu saja banyak yang perlu kita berbagi rezeki kita melalui tempat yang terpercaya. Dalam hal ini Larsisno, Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama, membuka ruang itu. Sahabat semua, pada kesempatan ini kita berdoa semoga konflik Palestina Israel segera berakhir. Dan seluruh negara yang ada di dunia ini mendapatkan kemerdekaan. Bahwa kita negara Indonesia, masyarakat Indonesia harus mendukung, tidak ada lagi namanya penjajahan, tidak ada lagi namanya perang. Karena tentu saja kedamaian untuk bangsa ini adalah penting untuk kita semua. Terima kasih sahabat semuanya. Mari kita berdoa semoga sahabat-sahabat kita yang berada di Palestina segera mendapatkan kedamaian dan diberikan kesabaran tanpa batas. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat, inilah yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Tentu saja dalam cerita berita amalan rakyat Nusantara. Kami mengulas sebuah berita dari Anda dan untuk Anda. Tentu saja opininya sangat berimbang. Kami membuat sebuah cerita tentang cerita rakyat Nusantara, serta kami merangkum amalan-amalan rakyat Nusantara. Selamat menyaksikan bersama channel.